warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Anak-anak, siapa yang tahu ayat tentang puasa? Al-Baqarah ayat? Iya, betul. Bunyinya? Ini bunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah untuk puasa wajib untuk Ramadan. Oh iya. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Betul. Betul. Selain puasa wajib ada puasa apa? Ada puasa sunnah. Puasa sunnah cuma untuk puasa apa? Puasa Kamis, puasa Daud, puasa ayam ulbit, ya itu puasa sunnah, ya. Jadi nah, kalau puasa itu, nah yang perlu diketahui pertama waktu masuk puasanya, kita nanti akan ikut pemerintah masuk di apa namanya satu Ramadan ya. Kemudian kalau saat puasa itu malamnya harus berniat. Kalau puasa itu berniat, harus wajib berniat ya. Maksimal berwaktu sahur ya. Ya. Harus niat, berarti puasa enggak? Oke. Kakak udah tahu belum yang membatalkan puasa? Sudah. Nah, kalian coba. Azam. Azam. Ayo, yang membatalkan puasa. Sakit. Ya itu boleh nggak puasa, tapi yang batalkan itu dia tidak puasa tapi kemudian datang kenapa? Kalau mau tanya nggak sengaja nggak apa-apa ya, nggak boleh bolot. Apakah puntah membatalkan puasa? Nah ini hadisnya adalah barang siapa muntah tanpa disengaja karena dia dalam keadaan berpuasa tidak ada qadha baginya, dan barang siapa sengaja muntah maka hendaklah ia mengqadha batal kemudian mengganti puasa. Jadi qadha baginya itu maksudnya membatalkan puasa ya. Tuh, jadi yang membatalkan puasa. Kemudian giginya satu gigi hilang, gigi kamu duanya hilang. Ini yang buat kamu aja nih. Yang paling jelas makan minum ya, makan minum itu waktu puasa ya. Kemudian nanti yang apa namanya muntah. Perempuan ada lagi haid membatalkan puasa. Kemudian waktu niat, siapa niat? Batas waktu niat itu malam harinya, kemudian sampai belum subuh ya, belum fajar, artinya pas sahur. Hanya pas apa sebelum fajar itu, sebelum isya kita harus niat. Nah, kemudian apa lagi ya yang perlu di, kalau misalnya kakak gosok gigi batal nggak? Nggak. Tapi asalkan jangan terlalu dalam ya.
cuma di depan-depan aja ya. Kalau nih manis, tidak, manis asalnya itu nggak apa, karena lidah itu hanya mengecap aja. Tapi makanya kalau bunda masak itu nggak apa-apa, nggak batal kan, karena dia nggak sampai ketelan. Cuma di lidah aja. Tapi misalnya ya, lupa batal nggak? Nah, betul nggak? Nggak batal, betul. Kalau aku makan itu rezeki ya, karena nanti kamu tahu lupa. Kita ya. Kemudian kalau musafir atau puasa boleh puasa enggak? Boleh enggak puasa enggak? Boleh enggak puasa ya. Kemudian apa lagi yang enggak boleh enggak puasa? Orang yang lagi sakit boleh enggak puasa ya. Orang yang lagi diganti ya. Ya, kalau habis apa? Sembuhnya diganti kan? Ibu hamil juga boleh enggak puasa. Sama kayak orang sakit ya. Diganti semua kan. Nanti kalau bisa mengganti, diganti. Atau bayar fidyah kalau meninggal enggak sanggup diganti ya. Kalau orang tua renta, akhirnya bayar fidyah. Kemudian apa lagi? Siapa yang wajib puasa? Ramadan. Yang wajib puasa adalah orang yang wajib itu ya, pertama orang Islam yang sudah dewasa, yang sudah balig ya. Kakak sudah wajib berarti. Kakak belum wajib tapi boleh berarti. Abang juga sudah berarti ya, karena belum wajib ya. Kemudian jadi wajib itu nanti hanya untuk orang beriman aja ya. Jadi sudah balig dari Islam itu yang ini boleh. Kalau merdeka pasti ya. Ini tadi mereka untuk merdeka kan, misalnya merdeka dari Islam. Jadi yang wajib itu orang yang sudah dari berakal sehat dan bermukim ya, serta tidak mempunyai halangan rasa apa? Mungkin itu mentap, nggak lagi musafir, nggak lagi jalan, nggak lagi keluar kota ya. Itu yang wajib berpuasa. Jadi muslim, balik, berakal atau apa namanya, nggak gila, kemudian sehat, kemudian bermukim serta tidak mempunyai halangan syar'i. Bahkan selain lagi haid, lagi nifas, namanya itu lebih itu apa itu? Itu boleh, wajib puasa. Terus amalan-amalan yang perlu kita kerjakan selain puasa. Kan kita harus perbanyak ini kan, perbanyak ibadah kan, banyak tuh tilawah, berdoa, beri bang tarawih, waktu boleh buat ini lagi nanti lagi satu lagi sholat ya tuh apa ya. Ya kita perbanyak ibadah aja ya. Nah, ini itu ya kira-kira puasanya. Yang jelas enggak tahu kalau puasa Ramadan itu puasa yang wajib hukumnya untuk kaum muslimin yang beriman ya. Itu karena perintahnya adalah ya ayu hadin aman apa ya, kalau yang mau beriman ya nggak merasa dipanggil, jadi ya mau puasa dia. Kalau yang beriman insyaallah kita termasuk yang beriman, jadi berpuasa. Kemudian kita cukupkan dengan kaum majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.